gak ada chat, telepon juga enggak. Ya, ini keterlaluan ya. Emang bener-bener lupa hari ini hari apa dia. Halo teman-teman, perkenalkan ini Ibu Andin. Dan Ibu Andin mulai hari ini akan mengajar di sini. Selamat siang semuanya. Siang. Selamat datang Ibu Andin. Kami manggilnya apa ya? Ibu, Mbak, atau? Panggil Andin aja, biar kita cepet akrabnya. Bawa dompet, bawa. Gak ada yang lupa. Bener-bener deh nih Andin. Ayo, kita berangkat sekolah ya. Iya. Bentar-bentar. Ki. Ya Bu. Ki, kita mau berangkat sekolah dulu. Nanti kamu kalau udah selesai semua pekerjaan rumah, kamu ke supermarket ya, belanja bulanan. Iya Bu, siap. Ya wes. Dah, dadah Miss Kiki dulu. Dan Miss Kiki. Dadah sayang, jangan pintar sekolahnya ya. Dadah Mbak. Makasih ya Mas, udah nganterin aku. Oh iya. Ini. Aku udah bikinin kau makanan. Kamu jangan lupa ya, untuk dimakan. Din, bener gak ada yang lupa? Lupa apa sih mas? Dari tadi kamu nanya terus loh. Aku lupa apa, aku gak lupa apa-apa. Udah. Gak apa-apa, gak usah dibahas. Udah sana turun. Semangat ya kerjanya. Assalamualaikum. Mas. Ya. Siapapun yang ikut campur urusan keluarga Aldebaran bakal berurusan dengan gue, Angga. Lapor, Mas. Gimana? Nino udah sadar. Bagus. Erlangga! Erlangga, buka pintunya! Erlangga! Shhh, lo jangan teriak-teriak. Gak ada yang bisa bantu lo keluar dari sini. Gak ada. Apa maksudnya ini? Kenapa ada nyekap saya di sini? Hammer saya mana? Kembalikan! Gue udah pernah bilang sama lo kan? Jangan pernah ikut campur masalah keluarga Debaran. Berurusan dengan gua. Anda pikir ada siapa? Saya gak peduli dengan Aldebaran. Tapi Andin berhak tahu kebenarannya. Mau kasih tahu ke Andin? Hah? Itu artinya lo ikut campur masalah keluarga Aldebaran! Lo bisa gak sih? Biarin Al sama Andin bahagia. Jangan pernah lo usik kebahagiaan mereka. Apa Anda tahu soal kebahagiaan? Selama ini Aldebaran sudah menipu Andin. Balikin handphonenya. Oh, halo, tolong, saya disekap di sini, saya takut, tolong. Mau keluar dari sini, gampang, gue bebasin lo, handphone gue balikin, gak masalah. Tapi lo ingat, harus janji sama gue, jangan pernah lo bongkar rahasia Al. Gak usah bermimpi, itu gak akan pernah terjadi. Kalau gitu lu juga bermimpi. Lu gak akan pernah bisa keluar dari sini. Selamat istirahat. Handphone aku sih bang, ya. Angga! Angga!
Halo, Mbak Michelle. Halo, Ren. Ren, kamu siang ini ada waktu nggak? Kalau ada waktu, boleh nggak kita lunch bareng? Sambil ngobrol-ngobrol sekalian. Mbak Michelle ngajak ketemu lagi. Ada apa ya? Apa dia mau tanya soal Pak Al dan Bu Andin ya? Ren, gimana? Boleh mbak, tapi maaf mungkin waktu saya nggak banyak mbak. Mau ketemu di mana ya? Oke, kita ketemu di Puri Plaza ya. 30 menit dari sekarang. Oke, baik mbak. Oke, sampai ketemu ya Ren. Bye. Sekalian saya cari bunga yang dipesan Pak Alde di Mall Puri Plaza. Nggak ada chat, telepon juga enggak. Ya, ini keterlaluan ya. Emang benar-benar lupa hari nyari apa dia. Halo teman-teman, perkenalkan ini Ibu Andin. Dan Ibu Andin mulai hari ini akan mengajar di sini. Selamat siang semuanya. Siang. Selamat datang Ibu Andin. Kami manggilnya apa ya? Ibu? Mbak? Atau? Panggilan Din aja, biar kita cepet akrabnya. Maaf ya. Saya minta izin sebentar ya, mau angkat telepon. Saya dulu kenal sama Bu Din ini. Bukannya dia dulu kena kasus pidana ya? Kok bisa ya diterima lagi kerja di sini? Iya ya, dengar-dengar kasusnya pembunuhan loh. Udahlah, toh Bu Andin itu kan emang kemampuannya baik. Dan Pak Direktur sendiri loh mengizinkan. Halo Mas. Din. Kamu jangan mentang-mentang hari pertama kerja ya hari ini. Terus kamu jadi pelupa. Maksudnya gimana sih mas? Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? Kamu lupa? Lupa apa sih mas? Aku gak ngerti deh. Om, aku tahu. Mungkin kamu lapar. Mendingan sekarang kamu makan. Tadi kan aku udah bikin bekal buat kamu. Gak nyambung omongan kamu ya. Aduh, Nino kemana sih? Di toilet nggak ada lagi. Permisi Bu. Mir, kamu lihat suami saya kemana nggak? Bapak belum datang Bu. Tadi pagi udah saya telepon tapi HP-nya tidak aktif. Padahal pagi ini ada meeting yang harus Bapak hadiri. Biasanya kalau ada meeting seperti ini Bapak selalu on time. Ini aneh. Apa terjadi sesuatu sama Nino? Kabarin Randy dulu deh. Kasih tahu kalau aku udah sampai. Loh, Ren? Mbak Misha? Bagus banget bunganya. Pasti buat pacar kamu ya? Pasti ini harganya mahal deh. Bagus? Bukan, Mbak. Ini bunga buat Bu Andin dari Pak Al. Tuh. Kiki tadi mau beli apa lagi ya? Kok aku lali sih? Yah, pakai jatuh lagi. Sini sini aku pegangin. Makasih ya. Mas Randy, Mbak Michelle. Mas Randy sampai beliin bunga segede itu buat Mbak Michelle. Apa ini artinya? Artinya... udahlah. Kalau memang Andin yang bunuh Roy, kenapa kamu peristri dia, Al? Ada apa ini sebenarnya?
Mbak, Mbak Michelle, hey. Sorry, Ren. Yaudah kita ngobrol-ngobrol di Finland Cafe.